segera dilaksanakan. Dilanjutkan dengan simulasi penanganan bencana. Laporan selesai. Lanjutkan. Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar memimpin apel konsolidasi Polri, TNI, Pemda, dan stakeholder menghadapi kesiapan bencana dalam rangka kesiapan menghadapi perubahan cuaca ekstrim La Nina di wilayah Provinsi Sulawesi Barat ke lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat. Apel tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Siti Suraide Suhardi, unsur Forkopimda, serta para kepala OPD lingkup Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar menyampaikan bahwa perkiraan hujan oleh BMKG Majene selama 3 bulan terakhir, yaitu pada bulan November tahun 2020 hingga bulan Januari tahun 2021. Menurut perkiraan BMKG pusat, sebagai yang besar wilayah Indonesia akan berdampak La Nina pada akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Sementara perkiraan curah hujan oleh BMKG Majene selama 3 bulan terakhir, yaitu pada November 2020 hingga Januari 2021. Ali Balmasdar juga menyampaikan bahwa potensi dampak yang ditumbuhkan La Nina dapat berupa bencana seperti angin kencang, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan luapan air akibat curah hujan yang tinggi. Adapun potensi dampak yang ditimbulkan La Nina dapat berupa bencana seperti angin kencang, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, luapan air akibat curah hujan yang tinggi. Untuk itulah diperlukan kesiapan seluruh elemen pemerintahan dan instansi terkait untuk melakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, dengan menyiapkan sumber daya, sarana, dan prasarana sebagai langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan peralatan, bahan, pangan, serta kebutuhan lain selama tanggap bencana di tengah pandemi COVID-19 ini. Usai apel dilanjutkan dengan simulasi dalam menghadapi bencana. Ilham Juhari, pelaporkan.